to my friends and mates. Strange plane, tell the sky. I'm making the fit on the wagon. Kicking the football in the air. Jingle bells. Ha, ngapa untuk ni? Ha, inilah dok. Atuk aku ni tadi lagi sedap menyanyi. Tiba-tiba hilang suara dia. Biarlah aku pergi solo, ya. Jadi macam mana ni, dok? Setelah aku pergi suruh gambar-gambar, atuk ni kau ni kena penyakit pita suara putus gentas. Lah tu. Asyik dia malah menyanyi je tu, bos. Pita suara pun putus gentas. Jadi, dok, nak diapakan pekakas satu ni? Nampaknya atuk ni kau ni terpaksa kami operasikan. Kami belah-belah, kami congkel-congkel, kami korek-korek. Kami gantikan dengan pita suara yang baru. Congkel aja lah, dok. Yang penting bisa keluar suara dia. Pak, ayo pak, tak sakit dong. Tak apa. Ini keluar dulu ya, biar kami jalan ke operasi ni. Keluar. Alhamdulillah, Bu. Operasi pita suaranya tadi berjalan dengan lancar, Bu. Jadi sekarang pasien bisa menyanyi, menyirit-irit sepuas hati, Bu. Alhamdulillah, Bu. Operasi berjalan lancar. Nah, sekarang atuk boleh menyanyi, boleh memakai apa-apa pun bolehlah sekarang. Terima kasih banyak, Dok. Ya, operasi kena atuk kami. Ya, Bu. Oh, ya, Bu. Atuk dikenai operasi tak pakai garansi ini, Bu. Ini macam mana tu? Kita balik dulu atau karaoke dulu? Ya. Macam mana ni? Macam mana ni, Dok? Oh iya, Bu. Lupa nak saya cakap. Pita suara watuk ni kali saya ganti pita suara kambing. Sebab pita suara ni sudah di stok, Bu. Kenapa tak pita suara lain aja, Dok? Aduh, pita suara lain. Pita suara anjing dah.